gitu. Dan aku habis baru beres banget, aku baru beres banget fitness. Dan habis ini aku bakal pergi ke cafe yang bakal kita datengin buat makan-makan temen aku. Kenapa aku datang sekarang padahal janjinya jam 1? Karena aku mau lihat kue di sana harganya berapa. Karena kita kan punya budget ya, karena banyak iuran. Jadi kita mau tanya dulu kalau misalnya, karena di sana kan nyediain kue. Jadi kalau misalnya kira-kira out of budget, kita bakal cari di toko lain. Tapi semoga enggak, biar kita nggak ribet. Jadi kita pesan di tempat yang sama, kita makan jadi lebih gampang. Oke, jadi aku udah balik ke kos. Ternyata aku udah ke tempat aku mau ketemu sama teman-teman aku, dan aku udah tanya kue di sana. Dan kue yang kita cari katanya mungkin jam 2 ada. Jam 2 itu berarti pas kita ketemu kayak ini. Jadi pas, karena aku bilang aku minta diundur ketemunya jadi jam 2, karena ya ini udah jam 1 dan aku belum siap-siap apa-apa. Ya udah, oke. Gitu aja, aku habis ini bakal buat mikir-mikir. Oh, aku bakal bungkus kado. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Okay, karena muka aku gak akan kelihatan, jadi ya udah. Penting bungkus kado. I really hope that she likes my birthday present, her birthday present from me. Karena sebenarnya yang aku beli itu bukan requestan dia atau apapun itu. Look at this photo. Aku gak ngerti pendapat kalian, but I think it's cute that it's like, yeah, it's really us. Oh my god. Jadi abis ini aku bakal siap-siap mandi, siap-siap, dan see you there. So, dia yang pertama kali datang. Lulah. Oh iya, aku dulu. Lulah, aku kedua. Untung Anga datang duluan, kalau enggak udahan kita udah. Iya, kita tuh ternyata di ambang waiting list. Kalau misalnya kita telat 5 menit gitu, bakal waiting list udah. Terima kasih. Hai guys. Ini tengah-tengah banget ya. Ini tengah-tengah. Iya. Nyasar kemana? Hai guys. Hai guys. Bete Mila. Kenapa belum pernah pesan? Belum lah. Kita tunggu bandar dulu, coy. Bandar. Siap-siap. Oke. Ini adalah Kokom. Aku lagi belajar nge-vlog gitu, terus aku upload di YouTube. Oke. I meet my friend Kokom and Farah. Kenapa aku pakai masker? Hamil berapa bulan? Berapa bulan? 8. 8 bulan dan bulan depan dia cuti. Iya, aku mau ngomongin ini. Kamu mau kado apa? Troller. Troller. Banyak ya. Tapi sister. Ya yang nanti subsidi aja lah. Subsidi aja ya. Oke. Subsidi aja. Oke, subsidi. Ya maksudnya nanti kita berapa tuh nanti kita. Iya, soalnya kalau sendirian mahal nanti enggak gantian, mending disubsidi. I miss the old days. Memories of us keep killing me slow.
Nah, sumpah ini gede banget sama parah sih itu. Gila ya. Entar aku mau ini punya kakak film. Silakan. Ini difotoin kayak ini apa Mil namanya? Apa ya? Beef mushroom sandwich. Oke. Kita bakal makan. Dia udah difoto. Foto aja nanti. Makan.
So ini udah hari Minggu, dan aku semalam langsung gak bikin video yang lainnya karena aku langsung balik, dan we have a good Saturday night actually. Oke, okay. Terus sekarang hari ini mungkin aku gak akan kemana-mana, jadi I might be in my video here. Aku bakal update ini selimutnya. Ini adalah gulungan terakhir dan baru segini, dan aku pikir kayak gak cukup, jadi kayaknya aku bakal beresin ini terus beli. Oke, habis ini aku bakal ngesen ini, terus mungkin aku bakal nambah 3 atau 4 gulungan lagi, aku bakal order lagi karena masa aku harus kasih segini, it's so small, gak cukup juga. Ini tuh lebih kayak ke karpet atau keset daripada selimut, jadi kayaknya aku bakal gedein lagi. So yeah, aku bakal lanjutin. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all.